Pemirsa, memeriahkan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun Republik Indonesia, PAUD Terpadu Al-Madinah Kecamatan Gambut melaksanakan jalan santai yang diikuti antusias orang tua beserta anak didiknya. Dimulai dengan senam pagi, para orang tua dan anak didik PAUD Terpadu Al-Madinah terlihat antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Mengenakan pakaian merah putih hingga bernuansa adat, jalan santai kemerdekaan juga dilakukan dengan start dari halaman PAUD di Kompleks Bumi Mandiri, Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Sabtu 13 Agustus 2022. Sekitar 300 peserta beriringan penuh semangat membawa bendera diiringi lagu kebangsaan. Ikut langsung dalam gelaran ini, Kepala dan Ketua Yayasan PAUD. Kegiatan ini sengaja digelar guna menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan melaksanakan kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan tersebut, kami tentunya mengharapkan kepada siswa-siswi agar nantinya bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang mana telah membela negara sampai merdeka. Kemudian yaitu dengan cara belajar dan selalu cinta terhadap Indonesia. Kemeriahan tambah terasa dengan pengundian hadiah bagi peserta yang beruntung. Di akhir acara juga dilaksanakan lomba melempar bola, membuat suasana makin gembira yang turut diikuti anak-anak dari kelompok bermain. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.